itu rata-rata 3. Karena kalau di sana memang teman saya itu rajin. Panggil Pak Nasir. Kalau mau bawa anaknya bawa tuh. Juga tadi lagi nambah karena dua tandan kalau kondisi batangnya itu kecil, dan biasanya kalau batangnya kecil artinya ngurusnya nggak bener gitu ya, itu tandan yang satu itu relatif buahnya itu kecil-kecil. Secara umum sih sama ya, cuman kalau saya perhatikan gitu untuk berbuah yang tiga tandan itu kondisi batangnya harus relatif besar, artinya dia subur banget, itu biasanya 3. Dan secara fisik biasanya jarak antar daunnya, jarak antar pelepah daun itu lebih rapat dibandingkan pisang-pisang jenis yang biasa gitu. Jadi mungkin secara genetik memang begitu gitu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.